warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angkat tangan genggam. Pagi! 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 Bagus, tepukan untuk diri anda. Bukti jaga dia. Romak dia. Okey. Eh, awak tak sebut tu dalam ni, dalam grup ni. Tak sebut tu. Saya dengan Cik Mel kita ni. Panjang cerita. Panjang cerita. Nombor-nombor ni. Sejak dulu lagi dia tengok data daripada komputer. Sejak ngaji ni. Kerja saya. Kerja dia. Siapa tidur bawah meja pun nampak. Jadi ni benar yang saya nak bagi tahu ni adalah saya rasa bila you all berada di sini bawa pimpinan Cik Mel kita ni. Kalau saya jadi awak lah, muju. Ada orang yang terbaik untuk diri kita. Tak rasa gitu. Saya ni pengalaman saya lihat banyak company. Company luar negara, company dalam negara. Saya dulu kerja Shell. Oil and gas. Sistem hak ni hebat lagi pada Shell. Tak ni pun, meh, ikhlas meh. Maksudnya, dengar reviewnya, dengar kita tahu kita ni duduk mana, status kita okey ke tak okey. Shell pun tak begini. Shell meeting lagu mana? Masuk meeting room, minum kopi, buah-buah lehu kan, balik. Sistem dia. Muka company banyak duit. Oh, dia kaya. Dia kaya. Pertama. So, di sini adalah tempat yang terbaik. Semua nak jadi leader, bakal-bakal leader pula kau tak? Kedok. Bunyi kedok. Nak jadi leader pula kau tak? Ya. Gitu je apa leader. Nak jadi leader kat sini? Nah. Itu baru leader. Jadi business owner tak? Haa. So business owner ni dia memang daripada basic hak ni, asas-asas business ni. Hak tak belajar di MBA. Orang lain yang ngaji Harvard MBA tak lah jago ni. Ni apa yang kita panggil ni ilmu tacik ataupun ilmu tersirat. Faham tak? Ilmu tacik, ilmu tersirat ni benda yang tidak ada dari buku. Cik Mel belajar daripada pengalaman dia. Dia belajar daripada pengalaman orang lain. Dia Allah, 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 Allah boleh on ni, formula on ni. Formula ni proven dari tempat lain. You dapat benda yang proven. Masuklah Harvard, tak ada benda ni. Tapi saya boleh bagi tahu, benda ni asas basic business. You all berada di tempat yang betul. Sebenarnya saya mari ni nak belajar. Sebenarnya you all lagi terror pada saya belagi benda-benda macam ni. Seriously. So memandang kadah nak berbuka. Hati dia pun sampai. Kau yang pecah ni. Ada. Gunakan peluang ni sebaiknya. Sebaik-baiknya. Kalau Cik Mel kata buat, buatlah cepat-cepat. Secepat mungkin. Dan kalau apa Cik Mel kata nak kan, kita cuba buat A plus lah. Buat lebih baik daripada tu. Untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri juga. Bila Zul bagi tepat ni, dah. Kena tegur. Boleh tanya Cik Mel, saya ni lagu mana dulu? Punya malu nak mari depan stage ni. Sama kot. Betul eh? Nak gaungak ke tak kerti? Tetapi semua orang boleh mengalami perubahan, pembaikan. Dan pendapat saya lah. Bila saya dengar, 2 bulan dia boleh buat 100 ribu. Saya nak bagi tepukan.
tahniah semua. Saya tu harap tak ada orang jaga tu. Jadi bulan depan kerja 15 hari. Dua kali guys. Oh, sifu pula guys. Dia set kedua. Saya rasa tu jago daripada saya. Tahniah semua dan teruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to Sifu. Oh, yes. Okay, dan